Hai, Assalamualaikum kepada semua sekali follower Majalah Keluarga. Hari ini anda bersama saya, Faizah Ilah dan keluarga saya. Kita nak buat projek cuti keluarga. Jom. Jom. Okay, sebabkan sekarang ni musim PKP. Jadi bila PKP ni banyaklah aktiviti kita yang sangat terhad. Sebab kalau macam selalu kita orang ni banyak pergi bercuti. Tak kisahlah kat dekat-dekat ke. Janji dapat bersama-sama together-together lah orang juga kan. Sekarang ni dah PKP, jadi kita tak nak buat apalah. Sebab kesihatan keluarga pun sangat penting. Jadi terpaksalah kita follow undang-undang yang kerajaan dah tetapkan kan untuk safety. Jadi korang kat rumah, make sure jangan keluar rumah. Kena stay at home and stay safe. Tapi akan ada masalah yang macam ni. Nampak? Nampak tak? Tengok muka seorang-seorang, nampak? Nampak tak? Keketatan orang kata. Untuk mengurangkan stres itu, jadi kita orang nak buat outdoor activity. Buat apa tu, Mami? Tapi yang penting bukan main badminton semula. Mami tak larat ya. Lutut pun dah longgar. Aktiviti outdoor kita. Tahu tak apa ni? Apa tu? Apa ni? Apa? Apa tu? Baby. It is a tent. Tapi tent ni bukan macam tent. I know, Mami. Don't explain. Okay, fine. Okay, disebabkan pandai sangat. Jadi, suruh orang pasang sendiri. Pandai sangat kan? I know. Apa pasang sendiri? Nak pasang sendiri. Okay, dia nak tengok je. Projek pemasangan ni akan diketuai oleh Abang. Okay, cepat go. Okay, cepat. Go. Abang pergi pasang. I know. Pergi pasang sekarang. Ambil bantal. Puan, budak-budak kan puan stres juga macam orang biasa bila PKP ni. Jadi bila boleh buat aktiviti macam ni, adalah baikkan dia sikit kan. Okey, sekarang kemah dah siap. Sekarang siapa yang nak barbecue Mami dan Daddy nak buat? Dia orang ni kalau buat makan, okey. Kalau buat makan ni orang ni memang macam nak burung. Habis. Okey. Dan saya nak memperkenalkan atau mengintroducekan chef kita hari ini, Encik Haikal. Apa pula Daddy? Daddy nak masak. Bukan buat apa pun. Barbecue je. Daddy kata Daddy nak masak. Okey, silakan Daddy. Okey, hari ini saya diberi tugasan untuk memasak. Maknanya saya dah take over tugas orang rumah saya. Nak tahu apa yang saya masak? Nak tahu tak? Ayam, nampak? Dah perap siap tu yang lama sikit. Orang lelaki ni kalau masak, dia detail tau. Sebab tu dia lama, dia detail. Rasa dia pun akan lain macam. Tak percaya. Tengok sekejap lagi. Okey, kita buka api. Api tak menyala ni. Okey, kita keluarkan ayam yang dah diperap tadi. Bersama resepi yang tidak boleh diberitahu. Nanti boleh cari makan, mana tahu kan. Time-time PKP ni dapat peluang pekerjaan yang baru. Okey, semua ni peha. Memang dia orang minat lah peha ni. Budak-budak ni asal makan je, dia on je apa benda pun. Dia tak cerewet. Yang cerewet mak dia lah. Mak dia itu tak boleh, ini tak boleh, macam-macam. Anak-anak okey. Okey, ini nombor 4. Okey. Dah cukup ni. Tapi tak apa, kita makan ni dulu . Sementara dia nak tunggu Daddy diorang masak barbecue yang tak tahu berapa lama nak ambil masa. Jadi dia orang boleh main kad dulu lah. Biar dia orang tak adalah bosan sangat. Kalau tak bosan kan duduk dalam ni tak nak buat apa. Nampak tu, dia punya kegaringan dia dah terserlah. Kalau dia terbuka macam ni lambat siap, kita kena tutup ayam ni.
Kita tutup ayam ni punya penutup sekali dengan cerita ni. Kita tutup. Macam nak nombor lari. Okay, so macam mana? Camping best tak? Oh, best. Oh, best. Camping dalam rumah. Luar rumah. Luar rumah. Luar dalam pagar. Dalam pagar. Outdoor ke indoor tu? Indoor. So, untuk serasi challenge, kami ada soalan nak tanya untuk Faizah dan suami. Jadi, nak tahu serasi ke tidak, Faizah dan suami dah ready dah nak jawab soalan. Kita serasi tu tak berapa nak serasi. Jangan cakap macam kita serasi. Tapi serasi macam kita dalam satu buku tapi muka surat berlainan. Saya muka surat 6, mungkin Faizah muka surat 8. Lebih kurang macam tu lah kan. Tak tahulah apa jawapannya sebenarnya. Bukan menunggu serasi. Okay, serasi tu tak lah kan. Penonton sendiri fikirlah. Kita orang pergi tahu siap lah. Ada dalam satu buku tapi kalau muka surat berlainan. Serasi ke tak? Semua nak bagi tahu fikir sendiri lah. Apa pekerjaan Faizah yang pertama selepas tamat study? Ha, serasi ke tidak? Okay, siapa yang betul, siapa yang salah ni? Mesti dia yang betul. Ini masa tengah tunggu cuti sen. Tak kira lah, dia kira tadi. Dia kata lepas tadi. Lepas tadi kan pekerjaan pertama tadi. Lepas tadi. Di mana tempat pertama berjumpa suami? Jangan tulis production. Tulis nama daerah dia. Okey, betul. Apakah hadiah perkahwinan yang masih dipakai sehingga sekarang? Boleh cerita kenapa kena ragut tu? Kena ragut lah masa ni. Saya ada lagi lah nampak. Apa masa pergi Tesco? Jam kahwin, cincin kahwin apa semua. Rantai kahwin. Semualah yang kahwin semua. Kena ragut dek. Bukan kena ragut, kena... Kena rompak. Kena rompak. Bukan kena ragut, silap. Dalam waiter. Jadi saya masuk dalam Tesco. Mereka datang, ketuk pintu. Siap dengan parang. Buka dengan parang. Habis dah semua. Masa tak ada anak lagi, ada Adam je. Adam ada, Faizah tengah peluk Adam, Faizah tengah pregnant. Pregnant dia masa tu. Dia tak pisau dekat sini, kat tengkok. Saya berlalu, saya tengok apa, ramai kat kereta kan. Saya menjerit, itu dia bawah, jangan, tolong bagi kerjasama, tolong bagi kerjasama. Ayat tu juga, saya pun setapak ke depan, dia pun gustar-gustar, dia masuk kereta dia pula. So, relax lah, dah lah. Jika nak pergi ke kedai, kedai makan, siapa yang selalu decide nak makan apa? Mesti lain kan? Betul lah. Betul lah. Sebab dia selalu cakap lah. Saya selalu cakap dia lah. Itu yang masalah dia. Tapi masalah saya yang decide lah. Apakah aktiviti kegemaran Faizah? Dia selalu... Dekat lah. Dekat lah, tak sama kan? Dia sama tapi berbeza. Macam cerita tu, masuklah cerita yang dia tengok tu. Sebelum kahwin, siapa yang approach dulu dan bagaimana cara approach tu? Wah. Guna mulut je lah, nak guna apa lagi? Suami dan Faizah, orang pertama yang anak nak cari kalau nak sesuatu. Faizah lah. Kena tulis ke? Tulis ke? Tulis lah. Tulis lah. Okay. Serasi. So kenapa anak nak cari Faizah? Senang nak minta ke apa? Lebih kurang lah. Tak minta kat daddy, tak bolehlah daddy marah nanti. Siapa paling cerewet bab makan? Okay. Ayah tunjuk. Okay. Wah tu. Okay. Oh, you kalau bab ai laju kan. Kalau berjauhan, siapa yang selalu call atau video call? Yang kita ada. Wow. So charming ah. Apa yang suka buat surprise? Bagaimana cara surprise tu? Ataupun yang paling tak boleh dilupakan? Satu, dua, tiga. Okay, cerita sikit. You selalu buat spray? Kadang-kadang pernah. Alam kan buat apa pun. Pergi ambil benda daun ke apa, bubur lah pinggan buat bentuk, masak sos. Itu bukan surprise. Goreng, dia kata surprise. Surprise lah. Tu goreng sos. Tengah dulu goreng sosis. Lepas tu buat tu beli nugget love tu. Lepas tu buat I love you. Tengah duduk tidur lagi. Kita naik ke atas. Bangun tidur. Orang kata apa? Bangun tidur breakfast on bed. Tapi bersama anak-anak lah. Anak-anak tu ada yang kecil dalam orang tu kan. Tapi taklah apa-apa surprise sangat. Tapi kalau saya memang babak surprise ni memang win lah. Memang win. So, serasi ke tidak? Tak semua benda pun nak kena serasi. Kalau apa? Bosan tu. Rosak. Takkan saya pula nak kena
suka barang kemas pula, nak kena pakai barang kemas. Dia pun tak pakai, takkan saya nak pakai barang kemas pula kan. Ha. Jadi bagi saya itulah, bagi saya yang paling bagus kena duduk dalam satu buku tapi lain muka surat. Ha, kan? Kan, jadi dia, ada tujuan dia. Kalau serasi bila macam contohnya kita nak buat satu benda tu mungkin elok untuk saya tapi pandangan dia benda tu akan memudaratkan, dia kenalah ada seorang yang cakap saya tak rasa benda ni okey. Ha, jadi kalau semua pun ikut saya pun okey, jahanam. Kena tengok keadaan lah. Give and take. Yang paling sesuai. Jadi kalau you all pun kalau nak bawa anak, kita tak dapat pergi keluar atau bercuti kat luar, boleh aja, kita kena kreatif. As long as you are kreatif, mesti jadi guna. Okay, so thank you very much. Setakat ini sajalah episod kali ini untuk projek bercuti bersama keluarga Pak Izzat Ilai. Dan you all jangan lupa untuk subscribe YouTube Majalah Keluarga. Lepas tu share video kita orang ni banyak. Okay, see you all see you. Okay. Tak ada apa lah, semua dia Pak Izzat cakap benda yang sama juga. So, apa pun kita kena terus kekal bahagia dan bergembira sama keluarga walau apa keadaan sekalipun. Stay safe. Stay at home. Bye. Bye. Share. Orang cakap share.